Baik, biarpun masih tidak dapat dipastikan hubung kait dua objek yang ditemui di laut dalam 2,500 km ke barat daya Perth, Australia dengan MH370, usaha pencarian kini bertumpu di lokasi berkenaan. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai usaha mencari dan menyelamat itu, kita berlintas langsung dengan wartawan Astro Awani, Tan Su Lin di Pusat Media Hotel sama-sama KLIA. Su Lin, usaha mencari di Lautan Hindi bukanlah nampaknya sesuatu yang mudah ya, Su Lin. Adakah semua aset SAR semua negara juga terbabit dikerahkan ke sana, Su Lin? Okey, pastinya pencarian, misi pencarian dan menyelamat di kawasan Lautan Hindi, Selatan Lautan Hindi yang kini kita melihat usaha sedang lebih terfokus ke arah Lautan Hindi Selatan berkaitan penemuan dua objek yang dikatakan mempunyai kaitan dengan MH370. Dan setakat ini di koridor selatan, pencarian, misi pencarian diketuai oleh Australia dan ketika ini lima pesawat diterbangkan untuk mencari dua objek berkenaan, iaitu termasuk tiga pesawat P3 Orion dan juga P8 Poseidon milik Amerika Syarikat. Namun sehingga kini masih tiada perkembangan dan dua objek yang dicari-cari itu masih belum dijumpai. Dan pastinya pencarian ketika ini masih lagi teruskan di kawasan Lautan Hindi, biarpun keadaan di Lautan Hindi kita tahu adalah cukup mencabar kerana juga disifatkan antara cabaran paling getir sekarang kerana kita melihat kawasan di perairan Lautan Hindi merupakan kawasan perairan yang cukup luas ya. Ia disifatkan ia juga kerana ia adalah lautan yang ketiga terbesar di dunia juga dengan kedalaman lebih 12,000 kaki dan jika digabungkan Malaysia, Indonesia dan juga Indonesia lebih luas lagi Lautan Hindi ini. Jadi bayangkan betapa besarnya kawasan pencarian untuk mencari dua objek yang dikatakan ditemui pada kira-kira 2,500 km pada barat daya Perth. Namun fokus kini adalah untuk memperkecilkan lagi kawasan pencarian berkenaan dan justru pihak memandangkan keadaan yang mencabar berkenaan, Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein akan berbincang dengan Amerika Syarikat iaitu dengan Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Chuck Hagel untuk meminta bantuan dari segi aset pertahanan. Antaranya untuk meminta bantuan untuk mendapatkan termasuk peralatan pinga locator hydrophone bagi mengesan kotak hitam. Kerana kita tahu bahawa masa kian suntuk untuk mencari kotak hitam MH370 jika benar ia ditemui di kawasan perairan Lautan Hindi. Kerana kita tahu bahawa kotak hitam hanya boleh menghantar isyarat bagi tempoh 30 hari sahaja. Justru dalam lingkungan 25 km radius daripada kawasan pencarian dan juga di kawasan Lautan Hindi yang cukup bergelora dengan kawasan dasar lautan juga boleh mempengaruhi pencarian kotak hitam ini. Justru kita melihat sudah 14 hari berlalu, tinggal lagi 16 hari untuk mencari kotak hitam berkenaan sebelum ia gagal memancarkan sebarang isyarat, Hans. Baik, Sudin, saya ada sikit soalan, Sudin. Apabila kita menyentuh berkenaan dengan kotak hitam, itu bermaksud kita ingin mengetahui apa sebenarnya yang berlaku kepada pesawat MH370. Bagaimana pula dengan nasib penumpang dan juga anak kapal MH370, Sulin? Pastinya tumpuan sekarang adalah untuk mencari dua objek berkenaan kerana kalau kita dapat mencari dua objek berkenaan dan dapat kaitkan itu adalah sah milik MH370, ini bermakna kita boleh mengurangkan kawasan pencarian di mana kini adalah kawasan itu adalah cukup luas dan ini mengambil masa yang begitu lama dan juga fokus sekarang adalah untuk mencari kawasan yang lebih tertumpuk agar kita boleh meningkatkan lagi keberangkalian untuk menemui objek milik MH370 dan juga kotak hitam kerana kita tahu kotak hitam ini dia boleh memberitahu apa yang berlaku dalam tempoh 2 jam dalam kokpit berkenaan dan juga memberitahu maklumat tentang data-data penerbangan sepanjang kerana itu adalah menjadi tanda tanya sepanjang 14 hari ini di manakah kapal pesawat berkenaan, apa yang berlaku dan bagaimana itu kotak hitam itu akan merungkaikan pelbagai misteri berikutan kehilangan MH370 yang telah melebihi 2 minggu lagi dan telah melebihi 2 minggu sudah dan
ini pastinya juga akan membawa kita dengan lebih dekat lagi kepada usaha mencari penumpang pesawat berkenaan dengan penemuan dua objek dan juga kotak hitam MH370 Hans. Baik-baik. Maksudnya, Su Lin, dua fokus, kotak hitam dan juga usaha meneruskan mencari penumpang dan juga kru anak kapal MH370. Baik, Su Lin, terima kasih.